Pemain timnas U20 menumpahkan rasa sedih dan kekecewaannya di media sosial setelah FIFA merilis pernyataan Piala Dunia U20 batal dilaksanakan di Indonesia. Penggawa timnas Indonesia U20 Hoki Caraka menulis curhatannya pilu melalui Instagramnya pada Rabu 29 Maret 2023. Hoki lantas melanjutkan curhatnya dengan mengenang impiannya untuk membanggakan orang tua bisa bermain di Piala Dunia. Tak hanya itu, Hoki Caraka bahkan terang-terangan menumpahkan kekesalannya di Instagram Ganjar Pranowo. Striker Garuda Muda ini meninggalkan komentar pada sebuah video unggahan Ganjar Pranowo saat berkunjung ke sebuah panti jompo. Gelandang timnas U20 Arkan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo tetap sehat. Warganet lainnya juga turut membanjiri kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Saya mewakili para pemain timnas U20 memohon diperjuangkan, semoga masih bisa diperjuangkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Tapi ya, kita kan udah dengar isu tentang itu, jadi mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.